Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur yang mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu yang mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan, Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi-renvoi, bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik. Karena begini yang mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya. Itu pertimbangan. Percayakan kepada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya yang mulia, mohon maaf ini, sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya di pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana yang mulia? Hari kami kerja harus gitu. Pelajari, Pak. Itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu? Ya. Baik, jadi ya. Nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Baik. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya, kalau perubahan ada saksi, misalnya perubahan subjek hukumnya, nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin ya, dari 15 ya. Misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas Baik, dari